Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak unboxing bungkusan yang sampai ditempah daripada Shopee. Satu drawing tablet jenama Veik VEIKK A15 Pro dengan harganya RM200. Right. So, jom kita. Dalam bungkusan ni disertakan pemegang pen, juga pen dan juga sarungnya, sarungnya pemegang pen, juga disertakan mata pen, banyak mata pen spare dan juga pembuka mata pen juga disertakan. Selain daripada itu disertakan juga kabel type C, kabel type C untuk sambungkan antara laptop dengan kita punya drawing tablet. Dah menyala power. Okay, this candy drawing tablet ni kita ada yang ni kita panggil sebagai quick dial. Quick dial ada juga ni kita panggil hotkey, ada 12 hotkey kat sini untuk kegunaan kita, dan juga adanya ruangan kita panggil active area ataupun kawasan untuk kita nak drawing yang di ruangan sini. Dan juga disertakan gloves supaya bila kita menulis ataupun melukis di atas drawing tablet ni, dia jari kita yang tidak mengganggu kerja kita. Okay, button di pen ni ada dua button, dan kita boleh setkan button dia bawah dengan button di atas ni apa function dia, sama ada kita nak buat right click function, left click ataupun function pen ataupun eraser. So kita boleh decide lah, kita boleh pilih apa function yang kita nak untuk button atas dan button bawah pada pen. Baik, kita cuba buka aplikasi Paint dan kita cuba tulis ni. E equal to MC squared. Okay, so baik, kita cuba guna drawing tablet ni di PowerPoint lah. Okay, di PowerPoint ni guna PowerPoint Microsoft 365. So kita cuba kan di draw ni, bahagian draw. Okay, kita boleh pilih highlighter ataupun pen yang kita nak. Dan di pen pun kita boleh pilih ketebalannya. Thickness. So kalau kita nak yang besar, okay, kita pilih yang tu dan kita boleh start. Contoh kita nak bulatkan, kita nak gariskan, kita nak highlight. Dia akan keluar di PowerPoint ni lah. Okay.
Baik, itu saja sesi unboxing kita pada hari ini berkaitan dengan drawing tablet VIC A15 Pro. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.